Koran yang dah terlepas, David Dr. Clues, okey, sebenarnya telah membuat research mengenai kepimpinan wanita di Malaysia dan juga di Indonesia. Dan kalau tadi dah banyak kita bincangkan tentang pelibatan wanita untuk menjadi pemimpin, kalau kita lihat semakin meningkat. Dan apa orang cakap, kesimpulan yang doktor boleh buat daripada hasil research yang Dr. Clues buat setakat ni? Ya, kalau kesimpulan mungkin susah kerana penyelidikan ini masih dijalankan. Saya untuk kalau saya rasa baru mulai memang kerana saya di sini 4 bulan, 5 bulan. Mungkin saya boleh, yang saya boleh bilang, peranan waktu saya datang ke sini, saya ada hipotesis peranan perempuan sangat penting, sangat besar. Okay. Dan hipotesis itu memang benar. Memang benar. Mungkin peranan perempuan atau pemimpin perempuan lebih besar lagi kalau bandingkan dengan apa saya pikir apa yang kemarin. You expect sebelum ni, maknanya lebih besar lagi. Jadi begitu. Tapi kalau kesimpulan, mungkin nanti jemput saya lagi. Oh, okey, boleh. Dan sebenarnya, tapi kalau daripada segi pandangan doktor, okey, agaknya berapa lama lagi yang doktor akan jalankan untuk membuat penyelidikan tentang kepimpinan wanita Islam ni? Kalau kerja lapangan ini masih 6 bulan okay. sampai bulan 8. Okay. Jadi masih ada banyak waktu. Okey. Dan adakah doktor ada mendapat kekangan untuk membuat research tentang Islam especially? Ya, kalau saya baru mulai penyelidikan ini, saya berharap saya bisa terus buat kajian di Malaysia. Okey. Penyelidikan dulu saya di Aceh, di Indonesia. Okay. Saya sangat menikmati untuk tinggal di sini, untuk membandingkan situasi di Indonesia dan situasi di Malaysia. Indonesia. Itu sesuatu yang sangat bermanfaat saya. Okay. Ada banyak hal yang sama, ada banyak hal yang berbeza. Dari perbezaan saya bisa belajar banyak. Okay. Saya ada harapan bukan saya saja yang buat kajian ini. Okay. Saya ada harapan penyelidikan saya dan penyelidikan kolega saya yang juga buat kajian tentang kepimpinan wanita Islamia ada macam-macam juga di Malaysia. Tapi saya ada harapan ini akan menggalakkan ramai orang lagi. Lain ya mahasiswa atau ilmuwan atau penyelidik untuk take seriously ya. Betul. Untuk apa namanya mengambil serius peranan wanita dalam dunia otoritas agama dari sejarah agama bidang hukum agama. Memang ada banyak macam-macam tempat peranan perempuan yang sangat penting tapi pada umumnya ilmuwan tidak mengambil serius peranan wanita. Betul. Tidak cukup. Jadi harapan saya mungkin penyelidikan saya bisa menggalakkan sedikit orang lain juga untuk membantu lagi mereka menyelidik tentang boleh ataupun tidak wanita menjadi pemimpin sebenarnya. Betul. Dan kami di Market Post Radio ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Dr. David Clues sebab sudi di interview. Dan mungkin kita akan panggil doktor lagi untuk bincangkan lagi tentang. Sudah pasti boleh. Nanti kalau hampir selesai mungkin nanti tanya saya tentang kesimpulan. Kesimpulannya. Okey. So apa pun Dr. David Clues berjaya membuat pencarian tentang kepimpinan wanita Islam di Malaysia pula. Kalau sebelum ni doktor dah banyak berada di Aceh. Apa pun good luck dan juga tahniah diucapkan kerana ini adalah salah satu benda baru di mana jarang kita lihat orang luar yang membuat kajian tentang pengajian Islam especially kepimpinan wanita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak jemput saya ke studio hari ini. Alright. Saya sangat menikmati. Okey. Dan kejap lagi kita akan kongsikan lagi, pihak akan kongsikan dengan korang juga berita terkini tentang kampus. So stay tune bersama My Campus Radio. Jom lupa bersama.